51 silakan masuk dan. Jadi kan hotel ini kan katanya jam 4 sore. Salah satunya untuk menghindari keramaian. Iya benar. Iya. Pemudik Pak ya. Iya, nanti kan kedepannya kan nanti rame. Jadi alangkah baiknya ini kan lagi sepi, udah kita pulang aja sebelum ramenya. Kan enak. Tapi setahu sepengetahuan Bapak tiap tahunnya harga tiket perjalanan melalui laut itu dari Jakarta ke Papua itu ada kenaikan nggak sih Pak? Kenaikan memang. Sebelumnya ini kan beberapa tahun kemudian itu apa tiketnya tidak seperti sekarang. Sekarang ini kan sudah naik. Terus anak-anak ini harganya sama dengan orang tua. Oh, sama dewasa. Ya, sama dewasa. Biasanya kan tidak seperti itu kan. Berarti harga disamain. Iya, disamain. Jadi kan dulu kan anak-anak bayar setengah. Tapi ini tidak. Sekarang harga dewasa sama harga anak-anak sama dengan harga orang dewasa. Berapa kena berapa Pak satu orang? 1 juta sekarang. 1 juta ya? Iya, jadi kami berempat 4 juta. 4 juta. Itu berapa lama menempuh pelayaran Pak dari Jakarta ke Papua? 1 minggu Pak. 1 minggu berempat, iya. Pelayaran ya? Iya.